Ini adalah antena Supercut Rain. Antena ini dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam meningkatkan kualitas sinyal seluler yang ada di lokasi masing-masing. Sinyal lemah? Internet lemot? HP cepat panas? Baterai cepat habis? Itu semua karena sinyal seluler yang lemah di handphone kalian, bukan salah operator. Lalu, apa solusinya? Pakai aja internet via jaringan fiber. Tapi kan, tempat saya belum ada jaringan fiber. Kalaupun ada, saya tidak sanggup bayar tagihan bulanannya. Belum lagi bayar kebutuhan yang lainnya, Pak. Ibu, tenang dulu dong. Dengan antena Supercut Rain ini kalian tidak perlu berlangganan jaringan fiber untuk menikmati internet yang berkualitas. Cukup buat jaringan kecil untuk kebutuhan internet keluarga Anda. Gimana caranya? Beritahu saya dong rahasianya. Cukup siapkan satu buah antena Supercut Rain yang bisa kalian dapatkan di bagian deskripsi dan satu buah modem 4G LTE atau modem 5G yang mendukung penggunaan antena eksternal. Cara pasangnya gimana? Tinggal dirikan antena lalu arahkan ke menara seluler terdekat, sambungkan kabel antena Supercut Rain dengan modem lalu atur konfigurasi sedikit. Cukup, lalu kalian bisa menikmati internet super kencang dari operator seluler pilihan Anda. Lalu, apa yang Anda dapatkan dengan antena Supercut Rain ini? Simak spesifikasi antena Supercut Rain sebagai berikut. Antena Supercut Rain ini termasuk jenis antena parabolik yang memiliki diameter 36 cm. Antena ini menangkap polarisasi sinyal seluler secara vertikal dan horizontal, oleh karena itu didapatkan juga dua kali kabel RG6 sepanjang 15 meter pada setiap polarisasinya, sehingga penangkapan sinyal jauh lebih maksimal. Di kedua ujung kabel juga dilengkapi dengan konektor SMAML. Antena ini juga didesain agar tahan cuaca. Selain itu, antena ini dilengkapi dengan klem pipa sebesar 1,5 inci sehingga pemasangan di tiang jauh lebih kuat dan tidak mudah bergeser. Oke, oke. Sebelum saya beli, bagaimana performa antena ini? Ah, siap. Sudah kuduga pasti si ibu akan menanyakan hal ini. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman kita yang satu lagi untuk menjelaskan performa antena Supercut Rain ini secara langsung di lapangan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Ini adalah antena Katrinnya. Sebelumnya saya coba tanpa reflektor ya. Itu hancur banget penerimaan sinyalnya. Kemudian saya kan punya CSR. Nah, ini bagi kalian yang nggak tahu, ini reflektor CSR. Biasanya berguna di antena parabola untuk memantulkan sinyal dari satelit di frekuensi C-band ya. Biasanya kayak Telkom 4 itu pakai reflektor ini buat lebih menguatkan sinyal satelit ya. Nah, ini saya manfaatkan untuk menguatkan sinyal seluler ya ke antena Katrinnya. Dan ini tanpa reflektor ini polosan sebelumnya dan sinyalnya hancur. Setelah dipakai reflektor ini agak lebih baik, tapi masih kurang kalau menurut saya, kurang maksimal. Makanya nanti saya bandingkan dengan reflektor yang wajan atau yang parabola. Nah, oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang reflektor CSR-nya. Dan untuk kondisi di lingkungan saya ini seperti ini ya. BTS1 ada di sana ya, sekitar 1 kilometeran. Itu yang frekuensinya 2100 MHz. Kemudian yang BTS2 itu di sekitar sana, sama jaraknya sekitar 1 kilometeran. Dan ini dihalangi rintangan seperti pohon-pohon. Apalagi yang di bagian sana itu pohon-pohonnya banyak banget. Ini kalau bahasa Jawanya tegalan, gak tahu bahasa Indonesianya apa. Di sini BTS1 ya 1800 MHz. Kemudian di bagian sana itu BTS kedua di frekuensi 2100. Jadi ada dua BTS yang menggunakan dua frekuensi berbeda, cuma jaraknya itu sama, 1 km dan 1 km. Cuma anehnya di dua frekuensi itu penerimaan sinyalnya jauh berbeda ya. Kita lihat aja ya pengetesan berikut ini.
Gimana? Tertarik dengan antena satu ini? Silahkan cek link pembelian di bagian deskripsi. Stok terbatas, selama aktif berarti stok ada. Wow! Antena Super Katrain bikin sinyal jadi luber, makin betah internetannya. Terima kasih banyak Bapak, antenanya memang super beneran. Langsung cek deskripsi deh setelah ini, mantap! Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton videoku yang lainnya di sini.